Ajar dulu ni ustaz pengelah hulu tu. Ha, ada nombor lah nak telefon. Ha, tanya. Jadi pasal kita, kaedah kita tak tahu, jangan buat sendiri kan. Rujuk pada ahli dia untuk menyelesaikan apa masalah kita. Baik. Rasanya dengan apa saya sebut tu selesai dah tentang masalah yang saya sediakan jadual tu. Jadi kalau kita perhati, jadi yang ni ialah isu yang terakhir nak sebut mengenai masalah-masalah istihadah. Jadi kalau perhati jadual tu, kita dah lalukan semua kategori-kategori yang tujuh. Masalah wanita ni sama ada, kalau tengok jadual tu balik, ada mubtadi'ah, mumayyizah. Saya nak sekali lalu je. Maksudnya ada orang perempuan mubtadi'ah. Tu bahasa Arab sikit. Mubtadi'ah ni maksudnya dia kali pertama ada haid. Mumayyizah ni maksudnya boleh tamyiz. Bila boleh tamyiz, macam mana nak selesai dia? Tamyiz. Kan kita belajar buat tamyiz tu. Sama ada tamyiz yang dua tahap, yang tiga tahap darah. Penditilan dia tengok bahasa tamyiz. Kemudian yang kedua adalah mubtadi'ah ghair mumayyizah. Dia baru datang haid tapi tak boleh tamyiz. Kita juga dah bagi contoh tadi, selesai dia ialah haid dia hanya sehari, sehari semalam. Adalah dirujuk kan. Okey, kemudian ketiga adalah mu'tadah ghairi mumayyizah. Kalau dah berada haid tapi tak boleh tamyiz, masa tamyiz ialah kaedah penyelesaian yang pertama, maka yang dirujuk adalah tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, hendaklah dirujuk pada adat. Dan ada dua adat yang kita dah lalu tadi. Sama ada adat yang istihadah, adat biasa, ataupun adat istihadah yang kalau bulan lepas istihadah, maka bulan ni keberangkalan istihadah dia adalah besar. Dan bagaimana kaedah-kaedah nak menyelesaikan dia. Okey, itu tiga. Empat, muqtadah mumayizah. Beradat, dia lah biasa adat haid, tapi boleh tamyiz. Kaedah dia mesti rujuk pada tamyiz. Pada tamyiz adalah kaedah pada diri darah. Itu adalah lebih utama untuk dirujuk kepada adat. Kerana adat adalah rujukan kepada tuan punya darah. Dan itu saja istilah sikit. Contoh-contoh saya dah beri, saya dah tunjukkan kaedah tamyiz tu apa dia, adat apa dia, dan macam mana kaedah-kaedah menyelesaikan dengan beberapa contoh yang telah disebut tadi. Apa saya baca itu adalah sekadar untuk lihat jadual yang ada dengan kesimpulan kita punya pelajaran pada hari ini. Sebelum untuk lanjutan, ada lagi yang saya tak sebut. Dan disebah untuk soalan yang ada tu, untuk ada keupayaan menjawab semua. Yang saya tangguh daripada soalan yang 25 ni. Soalan tu kalau ada, disebah jadual yang ada ni. Yang terakhir disebah contoh berdasarkan timeline ni. Garis nombor ni untuk penyelesaian isu-isu mutahayyirah. Soal kalau ada. Baik, kalau tak ada soalan di situ, saya nak masuk sikit. Masa kita duduk banyak bicara ni, hari ni, daripada awalnya sampai sekarang, semua masalah istihadah, haid. Dan saya nak masuk sikit ujung bab nifas. Kerana CP dia sama. Cuma dia punya format sama. Angka dia saja berbeza nanti. Pasal bab nifas, angka dia paling maksimum 60. Sekurang-kurang selahzah. Biasa 40 hari. Macam mana buat adat, nak tengok siapa? Tengok dia tu sendiri. Kalau tak pernah beradat, tak pernah beranak lagi, tak pernah kahwin, tak pernah beranak lagi, tak pernah beranak lah, bukan tak pernah kahwin, tak pernah beranak lagi, berapa adat? Tak ada adat. Jadi kalau tak ada adat, okey. Saya nak gunakan dengan jadual ni untuk dirujuk. Pasal yang ni contoh jadual ni ialah istihadah dalam bab haid, dalam bab istihadah sama format. Baik, katalah ibu beranak tunggal. Beranak tunggal tak pernah beranak lagi sebelum ni tak? Darah nipah maksimum berapa? 60. Betul? Okey, dengar elok-elok. Sekarang dia beranak sampai darah keluar sampai 65 hari. Anak sulung. Memang 61, 62, 63, 64, 65.
isi adoh lah. 61 tu dah kena mandi solat lah. Betul? Soal. 60 yang telah dilalui itu, adakah kesemuanya nifas? Fokus. Dia punya darah ni keluar sampai 65 hari. Memang paling maksimum 60 lah. 61, 62, 63, 64, 65 ni adakah kesemuanya nifas? Tidak. Tidak lah. Kenapa tidak? Pasal taklah bila dah lebih daripada semaksimum angka 60 tu nifas semuanya. Macam mana 15 hari darah keluar, macam mana perempuan baru datang haid, contoh saya nak gunakan dengan perbandingan macam tu. Tapi darah keluar sampai 20 hari, 16 memang kena mandi solat. Adakah 15 hari yang telah dilalui dengan tak solat itu adakah kesemuanya haid? Jawapan dia apa? Tidak betul ya? Samalah jawapan dia dengan bab nifas. Okey, tengok siapa pandai. Cuba kita tengok siapa pandai. Baik, jika ibu bersalin, anak sulung, berlaku istihadah, darah keluar 65 hari, memang 61, 62, 63, 64, 65 kena mandi dan solat. 60 hari, kesemuanya itu, tak semuanya adalah nifas. Soal, mana nifas ni? Kalau ada tamis, tamis adalah dirujuk. Katalah 65 tu 50 hitam, yang lain merah. Ha, hitam tu lah nifas. Kalau semua hitam je, tak ada tamis, rujuk pada adat. Adat tak ada anak sulung. Mana? Selahzah saja. Selahzah saja. 60 hari kena kudur solat. Wow, ha, nifas sampai 60 hari. Ha. Sian dia. Tu kata ibu pergi cuti sepatutnya. Cuti bersalin berapa? 30 hari. 60. Memang dapat kerajaan bagi 60 hari. Bergaji tak bergaji sekarang? Bergaji. Cukup tak? 60 hari cukup? Kena jadi isu macam ni, kena kotor apa? 60 hari pula kan? Bagilah 90 hari kan? Oh, cik. Tu kata suruh duduk rumah tu, kuih. Kan? Bukan tak bagi kerja. Tapi, nak kata, sepatutnya orang perempuan, kalau suruh bagi kerja lah, pilih lah. Saja isu tu sikit sambil-sambil kan? Eh. Kalau orang perempuan lah, tanya orang perempuan lah. Ikhlas tak ikhlas, jawab-jawab. Kalau saya suruh bagi, saya bagi pilihan lah, nak kerja ke nak duduk rumah? Siapa pilih kerja? Tak berani angkat tangan pula lah. Tukar tu balik tu balik. Kalau kerja pun boleh, duduk rumah pun boleh. Tak kerja pun tak ada masalah sebenarnya. Maksudnya, tak adalah sampai tak ada pendapatan sengkit sampai minta sedekah tu. Tak adalah kan. Tapi, kalau suruh bagi pilih lah, kerja kan duduk rumah. Siapa pilih duduk rumah? Semua jiwa keberanitaan ada. Ha, memang macam tu. Kalau sekolah perempuan suruh pilih lah duduk mana, memang dia akan pilih duduk rumah. Orang jantan pula tanya. Oh, kena tanya. Ya, orang jantan ada kan? Orang jantan. Tuan-tuan suka duduk rumah ke suka keluar? Keluar apa makan angin? Keluar angin, sewil. Keluar apa? Mengaji. Lagi. Dakwah. Imam Arun Nahi Mungkar. Lagi. Mengajar. Lagi. Ngaji, mengajar. Dakwah. Imam Arun Nahi Mungkar. Lagi apa? Perlu jihad. Jihad. Kita kot sampai tak jihad tu lagi kan? Jadi jihad nafsu kena tak? Kena jaga, kawal mata, kawal telinga, kawal keselamatan, kena. Semua betul tak? Walaupun tak bergaji, kena. Nafkah pun nafkah juga. Tapi besar apa? Kena keluar rumah betul? Ke pegang botol, pegang anak. Dah duduk rumah memang lah kan. Takkan nak bagi isteri semua. Tapi kalau dah ada isteri, ada madu, tak pegang, tak apa dah. Maksudnya apa? Dah ada lah semua. Kita mana? Semua kat luar. Sat Melaka. Waktu Kelantan. Terengganu. Waktu Sabah. Itu lokalnya tempat.
Foreign pula kan. Australia seminggu, Afrika seminggu. Kena tak? Ha, siapa lagi nak buat kerja tu? Takkan nak suruh perempuan, suruh muslimat. Engkau pergilah ni aktiviti muslimat. Orang jantan macam susu. Takkan macam tu. Boleh buat, faham kan? Boleh? Ni yang duk ada ni banyak keluar ke banyak di rumah? Nak TV? Memang nak kena sekeh tu. Okey, okay, siap. Jadi asal nak cerita apa? Kalau dia kali pertama haid, datang, kali pertama bersalin, anak sulung, berlaku istiadah, tak boleh tamis. Nifas dia hanya selahzah saja. Kalau katalah kali pertama bersalin, nifas dia 50 hari. Memang berhenti lah lepas tu. Mandi ada apa-apa. Tak ada darah lah mari lepas tu. Baik, sekarang beranak kali kedua. Beranak kali kedua, 65 hari darah. Dengan isu tu juga kan. Maksudnya istiadah lah. Laku istiadah. Kita nak bagi pandai selesai istiadah lah ni. Kalau darah tak lajak 60, itu je lah ni pas. Ataupun dia berhenti saat 40 hari, berhenti. Betul dah mandi semayang apa. 5 hari lepas tu, hari ke 46 datang pula. Dah datang, berhentilah solat. Pasal ada mana ibadah. Dalam tempoh 60 pula lagi kan. Memang ada bab tu kita dah sentuh dengan itu. Macam mana buat apa kita sebut ni? Kalau anak sulung dulu 50 hari. Haid dia, nifas dia. Yang anak nombor 2 ni darah tak berhenti-henti sampai 65 hari, 70 hari. Darah berhenti panjang pula tu, meleret-leret keluar 3 bulan. Memang nifas dia 61 kena mandi dan solat, kan? Okay. Kalau tak boleh tamyiz, memang pakai pada adat. Kalau boleh tamyiz, tamyiz dia pakailah. Tamyiz adalah dirujuk. Sama kaedah penyelesaian. Baik, bila kembali pada adat, nak rujuk siapa? Nak tengok anak pertama. Anak pertama. Anak pertama dulu 50. 50 dia pakai, jadi dia kena kotor. Dia kena kotor 10 hari. Kena kotor 10 hari. Okey. Jadi, katalah dia anak kedua. Anak kedua dah jadi istiadah, kan? Memang asal dia nak kena tunggu keputusan, kena tunggu 60 hari. Okey, mengandung lain pula. Okey, dia dah siap, kena siap CP dalam kepala dia. Anak pertama, haid, nifas 50 hari. Anak kedua, berlaku istiadah, kena rujuk pada 50. Beranak je anak ketiga ni. Nampak macam mana? Dia istilah adat istiadah. Pasal anak kedua dulu istiadah. Nifas, kan? Lepas hari 50, hari 51, pasal rujuk pada anak pertama kan? 51, mandi solat. Walaupun darah ada. Walaupun darah ada. Pasal apa? Pasal anak kedua istiadah. Keberangkalan istiadah pada anak ketiga ni ialah besar. Mandi. Katalah, berhenti 60, ngam-ngam cun. Berhenti 60. Mana nifas? 60 lah, semualah. Pasal 60 maksimum. Betul? 61 pun keluar juga. Sewek lah. Istiadah lah. Macam mana? Memang dah solat pada hari 51 dia. Okay, carry on je lah. Sama cara nak menyelesaikan masalah nifas dengan masalah haid. Satu, faham masalah haid. Masalah nifas dapat free. Free-free pun kena sentuh tak. Baru kod nak mudah nak faham tu. Jadi apa saya buat tu ialah saya nak bagi contoh. Inilah. Macam mana pun katalah orang perempuan. Cuma ada beberapa masalah mungkin tak boleh nak praktikal nak banding dengan haid. Contoh macam mana. Ibu ni bersalin. Darah duk keluar tak berhenti ni. Tanya berapa hari dah orang nak. Tak tahulah orang nak berapa hari. Anak dia takkan tak ada orang bela kan. Takkan tak tahu. Takkan tak ada suara beranak. Takkan main beranak dalam hutan macam beranak kat Tarzan ni. Dia pun Tarzan juga. Dia mak Tarzan tu rupanya. Kalau mak Tarzan, Tarzan tak ada mak. Tarzan je jadi Tarzan. Ini dia lah mak Tarzan tu. Tanya haid. Dia pula dapat Islam. Mereka tu. Bila macam mana nak sembahyang ni? Tak tahulah. Berapa hari dah? Tak tahu. Anak kau berapa hari dah? Tak tahu. Kalau anak tu tak boleh dikenal pasti berapa umur anak. Anak tu pula memang keberangkaliannya boleh tanggung. Yalah, masih kecil lagi. Jadi
nifas dia tanggunglah keberan kalian berapa umur anak dengan mak dah hari bersalin, betul? Jadi nak jadi darah tu berterusan jadi nifas tak boleh. Pasal apa? Dia mesti akan jadi limit dia last 60 je. 60 je. Jadi selepas pada tu dia tak adakan nama istihadah nifas lah. Dia akan nama keberan kalian haid lah pula. Pasal lepas haid nifas haid. Cuma mana satu haid? Kalau terus je duduk keluar selagi tak ada tamyiz, selagi tak berhenti, kalau darah duduk keluar aje, istilahnya istihadah selepas nifas lah. Istihadah lah. Haid mana nak dirujuk? Juga masalah haid sikit semua ni. Untuk haid mana nak rujuk? Bila darah duduk keluar aje, biasanya golib regularly mesti ada haid. Haid mana nak dirujuk? Rujuk sebelum hamil dulu. Jauh sikit lah isu dia. Last sekali. Yang misi tanya tu. Datang kotor last bila? Yang tu. Berapa hari tu? 8 hari. Sebelum tu suci apa hari? Kalau ingat ah, itu adalah dijadikan rotation selepas hari ke-60. Cuma jauh sikit lah. Tu siapa yang jadi macam tu? Punya pasal lah siapa jadi macam tu. Mak tazel lah. Tapi cara menyelesaikan dia macam tu. Satu, baca kitab ni, dia kadang-kadang ada benda yang memang tak berlaku pun. Tapi ilmunya dah siap. Ini lebih yang baca kitab fiqah dan mengaji kitab-kitab yang dikerang oleh ulama. Saya mengaji pun memang saya punya mengajar, bila mengajar misi saya nak cerita hak tu ke orang ramai. Pasal pengalaman saya mengaji lah, orang tak mengaji pondok dia tak tahu, dia tak ada experience lalu kitab-kitab besar. Saya alhamdulillah mengaji, tok guru pun baca kitab-kitab besar, kitab-kitab fiqah, kitab-kitab tauhid, kitab tasawuf, macam-macam kitab besar dia baca. Khasnya atas kita bicara fiqah ni, nak cerita apa? Ada masalah dalam kitab ni, kita pun melenggung. Melengong tu bukan melengong tak faham. Itu satu hal juga kalau tak faham. Melengong tu, melengong tak mana? Masalah yang disebut tu. Entah apa-apa masalah lah. Pelik-pelik kita dengar. Tapi semua masalah dah ada jawapan, dah ada format. Dah ada CP. Yang bila zaman ni berlaku, kalau rujuk kita lama ada lah sebenarnya jawapan. Ada. Siapkan contoh sekali. Kadang-kadang tepat pula tu. Contoh dalam kitab. Yang kita masa belajar dulu, tak pernah terfikir pun inilah masalah yang dia nak bicara. Rupanya zaman kita, tak payahlah fikir-fikir susah-susah nak jadi ahli majlis fatwa-fatwa. Tak jadi fatwa tak apa. Lalu kitab, semua ada dalam kitab. Saya berani kata itu, semua ada. Hatta masalah yang zaman ni kita kata, zaman dia panggil fiqh mu'asarah lah, fiqh semasa, orang zaman dulu tak tahu. Dengan apa yang berlaku zaman lah ni memang dia tak tahu. Tapi cara menyelesaikan hukum dia, format dia dah bagi dengan formula dan in details. Sedetail-detailnya. Bagaimana kaedah dah nak menyelesaikan. Cuma kita tak pernah ada experience lalu kitab. Kita rasa macam ulama' dulu tak tahu. Kita pula lah susah-susah cari hukum macam mana nak selesai. Yang ni yang sikit untuk pendedahan tentu. Tang kata apa yang ada dalam kitab. Kadang-kadang kita nak bagi gambaran masalah apa susah. Tapi mereka telah menceritakan sedetail-detailnya sehingga tak ada masalah yang istilahnya belum diselesaikan, sehingga masalah serumit macam ni sekalipun semuanya telah diceritakan dan dihurai dan diberikan contoh dan cara penyelesaian. Itu sikit untuk nak menunjukkan kelebihan dengan kita belajar macam ni. Baik, ni sebab apa saya dah lalukan dengan jadual yang ada, asalnya masalah haid. Kaedah yang sama juga, sepir tu adalah dirujuk bagi menyelesaikan isu nifas. Alhamdulillah, apa yang saya cadang nak sampai pada hari ni habis semua. Jarang saya dapat bagi daurah macam ni. Selalunya memang terkejar-kejar lah lagi sana. Okey. Cuma masa ada sedikit lagi, soalan kalau ada, mana-mana part lah dengan apa kita bicara ni. Khasnya pada mungkin ada yang peserta tak hadir dulu, mungkin pasal bab bersalin pun saya berhenti pada soalan tadi tentang ibu hamil turun tanda darah apa tu. Untuk term ni memang saya tak baca, tapi dulu saya ada dah cerita dah dengan format dia. Jadi kita manfaatkan masa yang ada sikit lagi ni untuk
kau ada soalan khasnya pada mereka yang tak hadir dulu yang mungkin ada beberapa perkara yang belum dapat penjelasan mengenai isu tu, soalan ataupun masalah kita duk bincang ni lah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hmm. Ya, yeah. Best soalan tu. Soalan bertanyakan mengenai ibu masa dia beranak sulung dulu, memang kes dia istihadah. Darah keluar melebihi 60. Rujuk pada selazah. Beranak anak kedua. Ni hamil beranak kedua. Dia dah kena standby lah. Apa dia? Bersalin aja, mandi, sumbat jawat apa tu mesti lah. Lepas tu kena sembahyang pada setiap waktu. In case darah dia berhenti sebelum 60, maka berapa itu itulah nifas dia. Selesai. Kalau dengan sembahyang yang daripada mula bersalin dulu, pasal rujuk dia ialah selazah. Dan kalau katalah darah tu tak berhenti terus dan jadi istihadah juga, macam mana? Dah selesai dah urusan ni. Tidak ada apa-apa perlu dia kutuh. Saya jawab soalan. Best. Tapi best soalan tu. Ya. Kalau ada untuk menilai head lepas jawab hari 2. Hari 60. Ya. Oh. Keberangkalian haid selepas nifas. Maksimum. Best soalan. Jarak antara haid dengan haid sekurang suci 15. Haid dengan haid. Okay. Antara haid dengan nifas. Dan nifas dan haid. Tidak ada jarak apa-apa. Bahkan boleh dengan selazah. Selepas haid, nifas. Selepas nifas, haid. Dengan syarat, dia mesti ada satu senggang. Mesti ada senggang dengan lazah. Walaupun sebentar. Contoh. Tak. Mesti ada selazah putus. Kalau berterusan continuously, itu tak istilahnya berhenti dan dia tak mengasingkan antara apa dia nifas dan haid. Dia mesti ada berhenti. At least selazah. 2 bulan, 4 bulan lepas beranak, 4 bulan darah terus. Lepas beranak, 4 bulan keluar darah. Okay. Ha, kalau tu tak ada haid di situ. Tak. Macam tu saya kata kena rujuk haid yang terakhir. Kalau lepas bersalin tu 4 bulan keluar darah terus. Jadi memang maksimum takat 60. Rujuk perlu dirujuk apa adat dan tamyiz dia. Dan untuk nama haid tu. Untuk nama haid tu. Pasal dari segi keberangkalan haid. Dia dah boleh ada. Walaupun selazah selepas maksimum. Maksudnya 60. Berhenti sekejap. Perah datang pula. Okey. Kalau tak ada lazah, dia pasal istilahnya Allah SWT keberangkalian haid tu ada. Di atas keberangkalian berlaku haid selepas daripada nifas. Jadi, kalau darah tu terus keluar, haid yang terdekat adalah dirujuk. Untuk berlaku perjalanan, mana nak kira dia punya rotation, suci dan haid dia. Bermula haidnya bila dan berapa suci dia dan period seterusnya dengan darah duk berterusan keluar tu. Darah duk berterusan keluar tu. Pasal dia dah pernah haid. Bila pernah haid, haid boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kira adat dia. Cuma adat dia, kalau masa dia hamil tak ada apa-apa darah haid, haid yang sebelum dia hamil itu adalah dijadikan rujukan untuk dijadikan rotation suci dan haid dia selepas daripada nifas yang sentiasa berterusan duk keluar tu. Jadi selepas tu bukan selepas berhenti tu. Selepas 60. Selepas 60 tu hari, ya, hari 61 tu katalah misalnya haid dia dulu 7 hari. Suci dia 30. Jadi dia akan berjalan di atas rotation 37 hari untuk satu rotation dengan. Kalau dia punya rujukan tu macam itulah.
Kalau angka dia berbeza, dia akan berbeza dari sini sebahagian angka. Berapa haid dan berapa suci dia. Ha, pasal antara haid dengan nifas, jarak dia cukup dengan selah zuhur. Begitu juga nifas yang maksimum dengan nak datang haid selepas darah nifas yang maksimum cukup dengan selah zuhur. Sekali lalu untuk contoh, misal pasal ibu hamil, yang ni ingat nak sebut dah, tanya itu kena sebut gini juga. Pasal ibu hamil, mengikut kaedah yang kuat, mana-mana ibu hamil walaupun keluar darah, sah darah itu dipanggil haid. Terutama sekali ibu hamil ni kalau masa hamil 2 bulan, 3 bulan keluar darah tu satu hair. Cuma dengan syarat jangan kurang daripada 24 jam dan tak lebih daripada 15. Kalau lebih daripada 15, permasalahan kaedah haid adalah dirujuk. Mana haidnya yang ataupun yang bukannya dengan tamyiz ataupun adat. Khas untuk sebut masalah ibu hamil ialah ibu yang pranatal ni, yang hampir bersalin. Pasal bila hampir bersalin biasanya ada tanda. Dan tanda tu jika ia adalah darah, maka darah ni ialah mani'ul solah, mani'ul ibadat. Kenapa? Kerana istilahnya darah. Dan walaupun darah ni bukan rupa darah haid, darah ni rupa darah hidup. Dan darah ni darah tanda. Tanda apa? Tanda nak bersalin. Sekalipun begitu, apa-apa darah yang keluar, yang ni pun kita pernah belajar dengan darah dulu, apa-apa darah yang keluar, maka darah tu istilahnya mani' ibadah. Jadi kalau katalah keluar darah 8 pagi, tanda untuk bersalin, pergi hospital apa tu saya tak sembang waktu tu kan. Lepas tu esoknya pukul 10 pagi baru bersalin. Jadi dengan 8 pagi ni dengan esok 8 pukul 10 pagi bersalin, berarti darah yang keluar daripada mula tu sekarang dah turun tanda pun, tanda pun ada air melendir campur. Dah lebih daripada 24 jam. Bersalin pukul 10 pagi. Maka semua tu adalah haid sebelum nifas. Lepas bersalin je, keluar je baby, maka itu adalah darah nifas. Jadi berapa selang ni? Selang tu, selang baby duduk kat pintu. Itu je selang ni. Sebelum keluar kan, darah tu duduk keluar apa? Baby duduk kat pintu, mana boleh darah keluar kan? Keluar. Yang tu selepas keluar, nifas. Sebelum keluar, haid. Jika sebelum keluar tu ada 24 jam. Jadi maksudnya berhenti tak mana? Selah zuh keluar baby. Keluar janin. Yang tu sebelum. Antara haid dengan nifas. Begitu juga akhir. Maksimum nifas hujung. Katalah sekarang bersalin pukul 8 pagi. Sekarang 7.50 pagi. Katalah itu. Hari ke 60. Nak masuk 61 dah. Baby pun dah 60 hari lah ni. Nak masuk 60 hari lah. 7.50. Memang ada tanda-tanda nak berhenti dah pun. Dan tinggal sikit-sikit kukul-kukul kuning-kuningnya. Celup-celup-celup-celup. Lahir dulu tulis kat surat bandar 8 pagi. Ni dah 7.50 pagi. Hari ke 60. Memang ada tanda nak berhenti. Celup-celup pun ada yang saat celup ada, celup tak ada. Celup ada, celup tak ada. Katalah itu. 8 pagi. Ada celup ada, celup tak ada. 8.5 minit. Berapa? 8.1 minit pagi. Roh keluar. Darah. Haid. Jadi berapa lama berhenti? Kalau saat ni celup tak ada, lepas tu roh keluar. Tapi lepas 8 pagi. Haid selepas nifas. Jadi selang ni bila? Selah zuhur sekadar celup. Itu je. Jadi yang tu memang jarak dia, bahasanya selah zuhur, sedetik. Macam mana sedetiknya nifas. Sedetik itulah jarak antara haid dengan nifas. Nifas dengan haid. Kat isyadah ni kalau merah-merah. Bersalin 8 pagi. Pukul 7.50 pun, dua banyak merah berterusan. Tak ada apa-apa gap di situ. Tak ada apa-apa tanda berhenti tu. Kalau katalah merah pun macam ni. Katalah ada gap. Merah je. Tiba-tiba, 7.59. Katalah itu kan. Yang ni pun andaian masa je. Bersalin pukul 8 pagi. 7.59. Masa pelik je. Masa macam sihat je. Masa tak ada apa. Kalau tak, rasa masa katalah keluar darah banyak-banyak, darah nipas apa tu, rasa macam tak selesa je. Ni rasa macam lain sikit ni. Hari pun hari 60 dah ni. Cek. Tak ada. Tak ada.
8. 8 1 minit pagi. Peruh keluar. Haid. Tapi kalau keluar je, badanmu dah lembek je. Letih, tak larat je. Duk bening je.